Subhanahu Wa Taala yang kita boleh bawa di akhirat kelak, insya-Allah dan alhamdulillah. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, saya dapat makluman tadi lebih kurang 6.40 jadi Mujur pakai apa ni, pakai baju hujan, ya. Kalau naik kereta memang tak danlah, kecuali kereta terbang mungkin sempat, kan. Jadi saya pakai baju hujan, alhamdulillah tak adalah, cuma sikit-sikit basah tak ada masalah, ya. Jadi sempat alhamdulillah sampai, alhamdulillah. Dan apa ni, dalam masa 2 bulan lebih, ya, dalam masa 2 bulan seminggu ni, dalam keluarga saya 2 orang meninggal, ya. Pertama sekali ketika mana saya berkuliah pada 7 hari bulan 8 di Masjid Seri Gombak Ittifaqiyah, kan. Asalnya mak dibawa ke hospital untuk kena kurang selera makan. Lepas 2 jam masuk, cek-cek, meninggal. Kemudian dalam seminggu genap hari inilah arwah abang saya, ya. Beliau ni merupakan timbalan Presiden MAPIM, Majlis Perundingan Islam Malaysia, dan beliau daripada hasil kutipan orang ramai, ya, beliau sempat buat binaan masjid di mana, di di Gaza 9 buah masjid, kemudian di Syria lebih kurang 27, ya, keseluruhannya 36 buah masjid, ya. Dan pada minggu lepas hari Isnin, kan. Jadi beliau dalam masa tempoh 2 tahun ni tiba-tiba diserang berbagai penyakit, ya, sampailah jantung, dengan jantung, dengan apa ni, darah tinggi, lepas tu terakhir dengan buah pinggang. Ya, biasa orang buah pinggang sampai 20 tahun buat dialisis pun tak ada masalah. Ni tak sampai setahun buat dialisis, lepas tu biasanya ditemani isteri. Kebetulan minggu lepas tu isteri balik nak uruskan rumah sekejap, datang balik dia bagi tahu dah 40 minit tak sedar. Bawa pergi hospital, dia bawa pergi masuk ambulan, tengok dah meninggal, ya. Jadi begitulah keadaan hidup kita ini. Ya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'mari ummati baina 60 wa 70. Umur di kalangan umatku di antara 60 ke 70 tahun. Ya, walaupun di sana yang masih memerintah negara kita umur 94-95, itu dalam kes-kes terpencil, ya. Saya juga pada awal tahun, ya, saya pernah apa ni dengan sahabat saya pergi ba'ruyah dan perubatan Islam dengan bekas kepada menteri besar, isteri kepada bekas menteri besar, tak nak sebut negeri manalah, kan. Umurnya 105 ke 106 tahun, perempuan. Okey, sihat lagi, kan. Jadi ini orang kata apa, kes-kes terpencil dan jarang yang berlaku begitu. Tak semua bernasib baik, ya. Saya teringat ketika mana saya masa baru pindah di Bandar Seri Damansara, ketika itu tahun 96-97 lah lebih kurang. Kemudian ada seorang sahabat, dia ni merupakan seorang doktor yang biasa saya sembang dan dia merawat pesakit, kan. Dan pada satu hari doktor tersebut yang umurnya lebih kurang 27 tahun, dalam tidur dia terus tertidur, kan. Maknanya dia siang kerja GH ketika itu, General Hospital, malam dia kerja sebagai di klinik swasta. Begitulah rutin, kalau malam kerja di GH, siang kerja di klinik swasta, kan. Satu ketika dalam tidurnya terus tertidur, maknanya dia meninggal dalam tidur dia, usia yang begitu muda. Jadi nak ceritakan di sini, kita tak pasti, kan, tentang umur kita, kan. Isterinya amat-amat terkilan, ya. Contohnya isteri kakak ipar, dia amat terkilan kerana sewaktu suaminya meninggal dia tak sempat buat ada di dekat, mai dia lebihkan 40 minit meninggal, ya. Begitulah kehidupan kita, kita pun tidak pasti, kan. Kita tidak pasti. Tapi contoh macam tadi yang kakak ipar ni, dia menyesal kenapa dia terkilan kerana dia tak ada dekat. Kita pula besok meninggal menyesal kerana kita tak sempat buat amalan. Kita tak sempat buat amalan, dan amalan yang kita lakukan ketika daripada akil baligh sehingga sekarang, kan. Kalaulah ketika itu kita buat simpanan, menabunglah katakan, dapat duit kita simpan, cikgu bagi, guru bagi, dan juga lepas graduate kita bekerja, kita hanya membelanjakan pada benda yang penting, yang lain kita simpan. Rumah mungkin tak beli, contoh, ya.
Jadi bila kita berusia sekarang 5, 60, 70 katakan, hasil simpanan kita campur dengan duit pencen mungkin dah jutaan ringgit, ya. Kita boleh lihat dan kita boleh semak baki dia bagaimana, kan? Kita boleh semak dengan penyata kewangan, dengan internet, online banking dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula tentang amalan kita? Amalan kita ada dua tempat yang kita boleh tengok. Pertama, ketika mana saat nyawa kita dia gharar-gharar, kan? Ketika itu Allah telah sebut dalam surah Qaf, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah Taala singkapkan hijab. Satu persatu amalan kita kita dapat lihat. Daripada semenjak kita ditaklifkan untuk beramal sehinggalah saat sebelum kita meninggal, satu persatu kita dapat lihat. Dan yang kedua, ketika berada di mizan, ya. Ketika itu yang mana amalan yang kita sangka yang kita dah buat mungkin sebesar gunung, mungkin setinggi apa ni, sebesar bukit, kan? Kita sangka amalan kita banyak. Rupa-rupanya ketika itu barulah kita tahu amalan kita seumpama bukit yang berada di tepi padang pasir atau di tepi gurun. Apabila angin ribut tiup, jadilah seperti mana haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Jadi ketika itu macam mana kita nak kembali balik, sedangkan kita dah berada di alam barzah, dah berada di alam akhirat ketika itu. Jadi dengan ilmu yang kita ada ni lah kita kena timbang balik apa yang kita buat, ya. Dengan apa yang kita buat tersebut, adakah berbaloi setiap patah perkataan yang kita ucapkan tersebut, setiap gerak jari jemari kita ni berbaloikah yang kita buat? Pasti di sana malaikat ini katakan rakib dan atid ataupun kiraman katibin akan mencatat. Seperti mana dalam surah Qaf Allah Taala berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak tergerak, tidak terucap sebarang ucapan dari mulut kamu hatta jari jemari kamu, melainkan semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dalam surah Insyiqaq Allah Taala berfirman, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat raqib dan atid, mereka mencatat apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi sekarang ni kita sebelum buat sesuatu berfikir-fikir dahulu, kan? Kalau dalam buat perkara kebaikan, alhamdulillah tak ada masalah, kan? Tetapi dalam buat perkara yang kita anggap sebagai perkara biasa, kita anggap macam tak ada salah, rupa-rupanya di sisi Allah benda tersebut satu kesalahan yang besar. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ni dalam grup WhatsApp saya, kan, ni bukan grup orang biasa, grup asatizah, ustaz-ustaz yang berceramah. Dia sebut berkenaan dengan seorang tokeh besi buruk. Ini orang Pakistan. Saya pernah menikahkan beliau dan saya tahu beliau bagaimana keadaan dia, kan? Dia menceritakan bos ni dia memang ada buat satu surau atau madrasah di tempat kilang dia, di belakang kilang dia. Cantik masjid dia buat tapi tak siap lagi lah. Jadi tersebar dalam beberapa grup asatizah ni mengatakan bahawa hamba Allah ni buat surau Qadiani ataupun biara ataupun kuil Qadiani, sebab Qadiani bukan daripada Islam. Kebetulan di Nahuda tu ada nama Baitus Salam, dan daripada Nahuda tu ke tempat dia berkan dalam 1-2 kilometer je. Jadi orang yang tak tahu ni main terus tangkap, buruk sangka, masuk dalam apa ni, Facebook atau masuk dalam WhatsApp, dan disebarkan. Dia kata tengok dia buat satu kuil kajian ni, tersebar. Jadi saya sebagai orang yang mengetahui dan tahu cerita sebenar, saya kata jangan disebabkan benda ni kita tidak pasti kita menyebarkan satu fitnah. Nanti besok ke akhirat kita merangkak minta maaf, kan? Saya bagi nombor telefon, sila hubungi sendiri. Jangan cepat kita buruk sangka, ya. Macam tu juga ada beberapa sekolah, contohnya ada sekolah kafah ataupun sekolah agama rakyat yang namanya Sayyidatina Fatimatuz Zahra, kan? Kebetulan owner dia ataupun tuan punya sekolah tu nama mak dia Fatimah,
binti Abu Bakar. Kalau orang Syiah ni, dia paling pantang nama Abu Bakar, nama Umar. Itu memang lebih pantang kan. Tapi Rasulullah SAW, isteri Rasul, anak Rasulullah Fatimah, pak mentu Rasulullah Abu Bakar, Sayyidina Umar, menantu Rasulullah Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ya. Jadi kita yang tak tahu ni, tengok dalam ni, tengok-tengok dia ni kata, dia ni orang Syiah. Kita menuduh seseorang, dan kita pula tak tahu kita main viral kan. Rupa-rupanya apa yang kita buat tu satu kesilapan besar. Jadi lebih baik kita menahan jari kita daripada mewairkan benda yang kita tidak pasti. Kadang-kadang bukan bentuk apa, dalam bentuk jenaka contohnya. Ya. Contoh, kadang-kadang kita menganggap jenaka, menganggap itu sebagai jenaka, tetapi di sisi Allah kita dah telah mengaibkan dia. Kan? Ada gambar seseorang tengah bersilat, tiba-tiba tengah bersilat tarik kainnya, ternampaklah aurat yang berat. Dan satu ketika seorang tu tengah berurusan, tiba-tiba kan seluar dia koyak, nampaklah sebahagian kemaluan dia. Ini dimasukkan kan. Ini bukan satu benda main-main. Ini kita mengaibkan seseorang disebabkan benda sebegini, menyebabkan amalan-amalan kita yang kita lakukan puluhan tahun, daripada kita akil balik, boleh jadi amalan kita tu boleh lebur dan boleh terbatal hanya dalam tempoh sehari saja. Bila kita bagi masuk, disaksikan, dilihat, kita mengaibkan di khalayak ramai kan, dalam media sosial kan, maksudnya dalam bentuk ratusan ataupun puluhan ribu orang melihat benda-benda tersebut, hasil daripada apa yang kita wairkan tersebut. Begitulah seorang ulama pernah difitnah oleh seseorang apabila kawan dia meninggal dalam keadaan yang tragis. Jadi hamba Allah ni bila kawan dia meninggal, dia rasa menyesal. Dia pun jumpa ulama tadi minta maaf, dia jumpa wali minta maaf. Kemudian wali beritahu, aku boleh maafkan dengan syarat kau pergi cari satu rotan bulu ayam tersebut, datang kepadaku, bawa datang kepadaku. Dia ingat mungkin nak kena rotan ke kan, dia pasrahlah. Dia bawa rotan tersebut dengan bulu ayam. Dia kata, sekarang ni kamu balik ke rumah, kamu cabut satu persatu bulu ayam tersebut. Bila sampai rumah, kemudian bawa balik kepadaku kan. Jadi dia pun datang cabut, dia bagi balik dalam keadaan yang togel lah, tak ada bulu ayam dia. Jadi sekarang kamu pergi cari balik bulu-bulu ayam tadi. Dia cari juga kerana ni, kerana minta dimaafkan, dia pun cari juga. Dan akhirnya dia cuma dapat 10% daripada bulu ayam yang dicabut-cabut tadi. Yang 90% habis. Jazakallah khair. Yang 90% habis bertebaran di seluruh alam. Dia kata, inilah, beginilah umpama fitnah yang kamu taburkan. Kan hanya 10% saja kamu dapat perbetulkan. Yang 90% ni mempercayai apa yang kamu cakap, dia bawa berita angin ni ke seluruh alam. Kan? Cuba kamu fikir. Kamu mohon maaf, tapi apa yang kamu sebarkan dah semua orang tahu. Kan? Jadi begitulah umpamanya, kan, nak katakan apa ni, dosa sekiranya kita membuat berita-berita yang kita tidak pasti. Walaupun begitu, ulama beritahu ada 6 tempat yang boleh kita mengumpat, yang diharuskan untuk kita mengumpat, kan? 6 tempat. Tapi kalau hanya dosa-dosa peribadi, hanya kesalahan-kesalahan individu contohnya, itu bukan boleh menghalalkan kita untuk membuka aib seseorang, ya? Sebab amalan yang kita buat letih saja. Ketika mana di akhirat, apabila berada di mizan, kita lihat di sana banyak amalan-amalan yang kita lakukan rupa-rupanya berada pada timbangan orang lain, dan dosa-dosa yang tak pernah kita lakukan rupanya ada pada timbangan kita. Ketika itu, ketika kita dicampakkan dalam neraka, seperti mana surah As-Sajdah pada ayat yang keberapa, ke-12 ke, Allah Ta'ala berfirman, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Muhammad, sekiranya kamu saksikan orang-orang mujrimun, orang yang berdosa ni, ketika di dalam neraka, mereka barulah mereka
memekik, mereka meminta tolong, ya Rabbana ya Tuhan kami, kami telah menyaksikan apa yang selama telah diperkatakan, kami telah menyaksikan neraka, telah mendengar tentang azab neraka ini sekarang ni. Bantulah ya Allah, tolonglah ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami ke atas dunia supaya kami dapat beramal soleh. Nah, ketika itu walaupun dengan air mata darah sekalipun kita nangis, sudah pasti tidak manfaat ketika itu, ya. Sekarang inilah amat-amat berpendapatan dan berbaloi kalau kita insaf dan kita cubalah bawa bekalan sebelum kita menghadap kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab tu dalam bab benda-benda yang patut kita ambil tahu, yang patut ambil berat, banyak lagi benda-benda yang kita terlepas pandang, yang mana merupakan tanggungjawab kita yang tak sempat kita lakukan. Antaranya seperti mana firman Allah dalam surah Tahrim, Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka yang mana bahan bakarannya terdiri pada manusia dan berhala-berhala itu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar layanannya, yang mana mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah dari segala hal yang diperintahkan ke atas mereka. Dan mereka pula, yakni malaikat-malaikat tersebut, sentiasa menuruti segala titah perintah Allah Subhanahu Taala. Ya, Allah perintah kita. Kita kadang-kadang ada anak-anak, kan? Anak-anak kita ketika kecil, apa yang Rasulullah perintahkan, murru auladakum bis-salah wa hum abna sab'a sinin, perintahkan anak kamu melakukan solat ketika berumur 7 tahun. Adakah kita pernah melakukan? Adakah kita pernah buat? Kadang-kadang kita alhamdulillah rajin ke masjid surau, tapi ada anak remaja kita, ada anak kita yang dah dewasa yang tak sempat kita bagi tahu mereka tentang tanggungjawab kita yang kita patut ni, kita abaikan, kan? Kadang-kadang anak kita malam-malam tidur lewat, pergi sisi semua, balik kadang-kadang pagi subuh pun tak solat, dan ada kalanya Jumaat pun tak solat. Sedangkan benda tu berlaku di hadapan mata kita, tapi kita tak buat apa-apa, kan? Begitu juga kita ada anak-anak dara, kan? Anak-anak yang mana dia lifestyle dia seperti mana bukan Islam, kan? Jadi kita tak sempat nak bagi tahu. Itulah sepatut tanggungjawab yang patut kita ambil tahu sebelum hari-hari yang kita bangun tersebut, kan? Tiap-tiap hari yang kita bangun tersebut, kita sibuk dengan mencari hari ini cerita tentang apa pula, hari ini yang terbaru kes apa pula, kan? Ha. Jadi benda-benda ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tidak akan ditanya tentang urusan orang lain, melainkan kita akan tanya tentang urusan ahli keluarga kita. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ad-Dailami, Ad-Dailami, Rasulullah SAW sabda, innallaha sa'ilu kulla ra'in amma star'ahu ahafiya dhalika am dayya'ahu hatta yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang tanggungjawabnya, sama ada ia memelihara atau mensia-siakannya. Ya, pemimpin maksudnya pemimpin hatta daripada pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin masyarakat, daerah setempat, hatta sehingga pemimpin rumah tangga akan ditanya, adakah tanggungjawab diamanahkan kita? Adakah kita telah memelihara dengan sebaik mungkin, atau kita telah mensia-siakan amanah tersebut? Ya, kadang-kadang kita bila hidup dalam masyarakat, kita lihat kadang-kadang sedih, kan? Ayah dah meninggal, anak-anak, ada anak-anak dara, kan? Kadang-kadang dia berkawan dengan jiran macam tak ada batasan, kan? Pegang tangan jalan macam suami isteri je, kan? Jadi ayah, bayangkan apa akan terjadi pada ayah tersebut, kan? Yang mak pula lepas tangan tak apalah, kan? Kadang-kadang baru berkenalan, kan? Belum bertunang pun, apatah lagi dah tunang. Seolah dah bertunang tu macam dah dapat lesen, boleh duduk berdua-duaan di tempat-tempat sembunyi, kan? Ini tanggungjawab kita. Inilah benda yang patut kita ambil berat.
sesuai dengan sebuah hadis daripada Abi Said Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa yang melihat akan kemungkaran, robahlah kemungkaran itu, cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan di sini maksud dengan kekuasaan. Kalau pemerintah tu dengan akta dan enactment yang ada. Kalau kita sebagai ketua keluarga dengan kekuasaan kita. Kalau anak-anak di bawah tanggungjawab kita, kan? Kita yang menanggung mereka, sebiaya mereka semua, kan? Kita kena sekat, kan? Kalau kamu nak duit, kena solat, kena jaga aurat. Itu tanggungjawab kita, kata dengan kekuasaan kita, kan? Macam tu juga kita hukum harta kita, boleh tak bagi makan sekalipun dengan tujuan untuk mendidik, ya? Sebab daripada awal lah perintahkan ketika umur 7 ke 10 tahun, 7 ke 9 tahun, 7, 8, 9, 3 tahun kita bagi tahu. Jangan pukul, jangan rotan, jangan marah, bagi tahu anak. Dan masuk waktu pergi sembahyang. Setelah 3 tahun kita bagi tahu, masuk umur 10 tahun barulah kita tunjuk ketegasan. Tak sembahyang, ayah akan hukum. Itu bukan dengan niat untuk mendera, dengan niat untuk mendidik. Ini amanah yang patut kita lakukan. Jadi mutakhir ni kita tengok ibu bapa macam semacam trenda membiarkan anak tanpa ditegur. Anak-anak inilah apabila ditegur oleh masyarakat, ditegur oleh imam-imam dan bilal-bilal, dia rasa macam mak bapak aku tak pernah tegur. Kadang-kadang kesilapan kita, kita biarkan macam tu saja. Kita ada rasa nak tegur, kita tunggu sampai tak tegur-tegur. Ini kewajipan kita. Fa illam yastati'u fabilisanih, sekiranya melalui kekuasaan kita, kemampuan kita tidak mampu, hendaklah tegur dengan lidah kita. Kalau kita tegurlah bil hikmah, tak apa, tegurlah. Sanggupkah kamu lihat besok ayah akan diseret dalam neraka disebabkan tingkah laku kamu? Cakaplah walaupun dengan menangis merayu, amat berbaloi sekarang kalau kita bertindak, kan? Tetapi kalau kita membiarkannya, besok anak-anak ni lah dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah bagi kamu. Ketika mana? Kerana kita dengan amalan-amalan kita diberi tiket syurga Allah SWT, mereka kata kita ni syurga. Tiba-tiba anak isteri kita tahan, "Ya Allah, wahai malaikat, ayahku semasa hidup tak pernah pesan kepada aku untuk beribadah, tak pernah pesan kepada aku untuk jaga aurat, tak pernah pesan kepada aku untuk sembahyang dan sebagainya." Kan? Jadi Allah beritahu, "Wahai malaikat, seret dengan bapak-bapak saya ke neraka." Nah, ini yang kita takut, ya. Jadi paling kurang kita buatlah. Kadang-kadang kita nak tegur, ada jalan juga. Kalau katakan kita tak tahu nak tegur, cukuplah dengan kita seperti mana setiap masjid yang sekarang ada buku-buku Fadail Amal, yang mana rakan daripada jemaah tabligh kita ada tu, baca di sana. Di sana ada tentang apa, tentang kelebihan-kelebihan kita sembahyang di awal waktu, kan, pahala. Dan sembahyang di awal waktu, sembahyang berjemaah. Begitu juga ancaman, amaran Allah bagi orang-orang yang meninggalkan solat, melewat-lewatkan solat, kan. Secara tidak langsung kita baca, sama-sama dengar. Hari ini kita baca, anak isteri kita dengar, besok isteri kita baca, anak yang kita dengar, dan begitu seterusnya. Baca. Paling kurang pun dapat menjentik hati-hati kita, kan, hati anak-anak kita, supaya mereka sama turut beribadah, ya. Sebab tu kadang-kadang para asatizah, kan, mereka seumpama orang yang pandai berenang. Kita kat rumah kita depan ada anak sungai, kan. Anak sungai ni dalam, kan, mana dalamnya lebih daripada 2 meter, 6 kaki lebih. Kalau kita tak pandai berenang, kita akan mati hanyut, kan. Jadi orang yang tahu berenang beritahu, dalam, hati-hati menyeberang, kan, hati-hati kamu nak berenang sungai tersebut, nanti kamu lemas. Tak apa, nampak cetek je, kita pun jalan, tiba-tiba kita lemas. Begitulah yang dipesan oleh asatizah biasanya, kan, ustaz-ustaz pesan. Inilah sebenarnya untuk kebaikan kita, ya. Dengan kesedaran yang kita lakukan tersebut, amat-amat berbaloi. Ketika mana kita meninggal besok, kan, kita sempat pesan dengan anak isteri kita, pesan dengan anak-anak kita untuk melakukan ibadah. Ketika mereka melakukan ibadah, itu dah satu pahala bagi kita, ya. Sebab tu di antara
Dan di antara perkara-perkara yang mana walaupun setelah kematian kita, tetapi pahala masih mengalir dalam barzah kita, antaranya yang biasa hadis yang kita dengar. Kalau saya bacakan, mungkin tuan-tuan katanya dah kali ke-100 aku dengar hadis ni, ya. Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas." Apabila mati sahaja anak Adam, terputuslah amalan hidup bagi yang mati kecuali tiga perkara. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang berkekalan. Sama ada bina masjid, rumah dan sebagainya. Satu perkara yang nak bagi tahu, abang saya baru meninggal seminggu ni, kan? Mak saya meninggal bukan 2 bulan lebih lah, ya. Seminggu lepas mak meninggal, sempat dia buatkan satu telaga di, saya tak pasti sama ada di Sudan, Somalia atau di Rohingya, ya. Satu untuk arwah ayah, satu untuk arwah ibu. Niatkan pahala tersebut, ada gambar dia, kan? Jadi itu pun merupakan satu sadaqatun jariyah. Nampak satu persatu orang menggunakan air perigi tersebut melalui pam, kan? Kan, jadi mereka mengambil manfaat dari air tersebut. Jadi pahala mengalir berterusan, kan, pahala. Sedangkan ketika kita meninggal, kita meninggalkan harta yang banyak di dunia ini, tetapi bila tak manfaat pada kebaikan, kan, kita tak dapat apa-apa, kecuali kita laburkan pada tempat-tempat yang dikatakan tempat yang bermanfaat. Sudah tentu setiap kali orang mandi, setiap kali orang berwudu, kan, setiap kali itulah pahala berterusan yang dapat. Ya, seperti mana kisah seorang alim, ya, dia bermimpi, dia melihat dalam tidurnya, diberi anugerah untuk melihat dua suasana di alam barzah. Apabila dilihat sebelah kiri, dilihat ramai orang sedang mengkais-kais tanah tersebut untuk mendapatkan pahala. Bila dapat pahala tersebut, mereka saling rebut-merebut antara satu sama lain. Di penjuru belah kanan pula dilihat seorang tua duduk pada kursi yang empuk, dan pahala datang kepadanya melimpah ruah tanpa perlu dia pergi sebelah kiri untuk berebut. Ya. Apabila orang alim ni bermimpi, dia pun pergilah dalam mimpi tersebut. Dia pergi pada orang tua tersebut, dia tanya, "Wahai Syekh, kenapa tuan tidak seperti di belah kiri ni, ramai orang sana, kan? Apa amalan yang tuan buat?" Jadi dipendekkan cerita, orang alim beritahu, "Kalau kamu nak tahu pencerahan tentang persoalan yang kamu utarakan ni, kamu pergilah di satu tempat di pasar. Kamu akan lihat seseorang di sana, dan kamu perhatikan apa yang dia buat. Dan sesudah tu kamu hampiri dan tanya, dia akan bagi pencerahan tentang persoalan yang kamu bagi tahu ni." Ya. Jadi seperti mana gambaran diberi dalam mimpi tersebut, keesokan harinya orang alim ni pergilah di pasar tersebut. Dilihat ada seorang sedang berniaga di sana. Kan? Lepas berniaga, bila tak ada pelanggan, dia akan ambil kitab, dia akan baca. Kan? Bila pelanggan datang, dia akan ambil kitab tersebut, letak di tempatnya, tempat yang tinggi. Begitulah rutinnya yang selalu dia buat. Kemudian bila tak ada orang, orang alim ni pun datang dekat, dia tanya. Dia kata, "Saya bermimpi sekian, sekian, sekian." Dia beritahu lah apa dia lihat dalam mimpi tersebut. Kemudian peniaga tadi beritahu, "Itulah dia ayah saya. Ayah saya ketika hidup, kan, dia banyak mengajar saya tentang ilmu Al-Quran dan Fardu Ain. Ya? Bukan setakat tu sahaja, bahkan dia mengantar aku di tempat lain, mengantar saya tempat lain untuk saya mendalami ilmu-ilmu tersebut. Walaupun apa yang aku berniaga sekarang ni di luar profession yang aku belajar, di luar bidang yang aku belajar, aku belajar bagi alim, bagian kitab dan sebagainya, tapi aku berniaga sebagai penjual daging. Ya? Tapi setiap kali aku beramal, aku akan ada kebaikan, sebab aku akan hadiahkan pahala tersebut kepada arwah ibu aku. Jadi itulah yang tuan melihat, ayah aku tersebut dapat pahala melimpah ruah. Dan boleh jadi di sebelah kiri tersebut, mereka ketika mana hayat mereka, mereka terlepas pandang, ya, terlepas pandang tentang anak-anak di bawah tanggungan mereka. Mereka membiarkan anak-anak itu buat sesuka hati.
Jadi anak-anak tersebut tidak memberi manfaat langsung kepada ibu ayah yang berada di alam barzah tadi. Mereka cuma mendambakan doa daripada khatib ketika Jumaat. Dalam rukun khutbah tu, rukun yang kelima tu adalah doa kaum muslimin. Dalam doa tu kita doa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, sama ada hidup atau yang telah mati. Itulah yang satu kelompok orang di alam barzah tersebut, mereka saling rebut-merebut untuk mendapatkan 1/6 doa tersebut. Sedangkan orang tua tadi ketika hayat sempat dia mengajar ilmu-ilmu tersebut dan anaknya mengamalkan. Setiap kali anaknya mengamalkan, anaknya akan hadiahkan pahala tersebut dan mendoakan untuk kebaikan orang tuanya. Itulah orang tua yang dapat, ya. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah. Kita ada pilihan sama ada kita nak jadi orang yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau kita nak jadi orang sebelah kanan, kita susah sikit. Kita susah sikit atas dunia, cuma bagi masa 5-10 minit sehari, kan, dengan kita ta'lim wa ta'lum, kan, di rumah. Ataupun kita pesan, kalau kita orang yang berilmu, kita pesan dengan anak kita, kita perbetulkan dalam bab fardu ain dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita, anak-anak kita sekolah agama, bukan tak sekolah, kan, sekolah kebangsaan 6-7 jam, lepas tu pergi sekolah agama. Kan, jadi setengah pada dia punya apa ni, fresh tu habis, letih, setengah letih. Kira bila masuk sekolah agama tu, sebagian pertenaga dia habis kerana belajar sekolah kebangsaan. Masuk sekolah agama, apa yang guru ajar tu mungkin hanya dapat berapa peratus sahaja, kan? Dan mana mungkin seorang guru dapat memastikan keseluruhan anak murid yang berjumlah 30 ke 40 orang faham apa yang mereka ajar. Sebab itulah untuk mengekalkan kesinambungan pelajaran tersebut, kita balik, kita semak. Tidak cukup hanya dengan mengantar saja, balik kita semak betul tak, tengok bagaimana wuduk dia, bagaimana solat dia, kan? Kita contoh, dalam bab dikatakan rukun qawli, dalam bab bacaan Fatihah, kan? Contohnya yang dikatakan takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah maha besar, ya. Kalau kita silap sebut Allahu akbar, jadi maksudnya di adakah Allah itu besar. Nampak macam sama tapi maknanya lari. Okey, yang kedua pula dalam bab bacaan Fatihah pada ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita silap sebut ha yang sepatutnya pada hamdu tersebut, kita baca ha simpul, alhamdulillahi rabbil alamin. Dah maksudnya jadi bukan pujian yang kita bacakan. Yang kita utarakan, yang kita lafazkan sebut adalah kejian, cercaan kepada Allah. Segala kecelakaan bagi Allah Tuhan semesta alam. Dah masuk isyak. Masuk, bagi laluan azan insya-Allah. Thank you.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath maqama al-mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Jadi kita sambung sikit sidang hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tanggungjawab kita, ya, tanggungjawab kita masih banyak lagi yang tak sempat kita tunaikan. Ya, tadi tersebut berkenaan dengan yang dikatakan rukun qauli dalam solat tadi, ya. Itu dalam bab Fatihah. Kalau kita silap sikit, kan? Silap sikit boleh menyebabkan amalan tersebut menjadi terbatal, ya. Ada satu kisah, saya tidak pasti sama ada pernah saya dah sampaikan atau belum di sini, ya. Kalau dah, sebagai selingan dan sebagai penambahan ilmu kita, ya. Bagaimana tentang kisah dua sahabat yang lama mereka tak pernah berjumpa selepas hampir 30 tahun dari zaman sekolah, ya. Sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu baru jumpa. Seorang ni ambil bahagian sains, ya, sehinggalah dia jadi animal right ataupun pencinta binatang, ya. Dan seorang lagi dia belajar ambil peringkat mufti. Setelah 30 tahun barulah mereka berjumpa. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang dalam bab-bab agama ni kadang malu nak bercakap. Dia tak nak rujuk siapa. Dia rujuklah pada kawan dia, lama tak jumpa dia bercerita. Dia cerita satu hari, kan, aku tengah undurkan kereta, aku terlanggar seekor katak. Bila langgar katak tu, keletup punya katak tu, dia rasa sungguh tragis dengan perbuatan dia dan dia rasa sungguh berdosa. Jadi dia nak tebus kesilapan dia. Dia keringkan katak tu, dia awitkan, dia letaklah minyak wangi. Kemudian dia masukkan dalam kupiah dia, dia ikat macam serban, dia bawa ke masjid. Dia rasa dengan cara gitu boleh tertebus kesalahan dia, kan? Lepas tu dia nak dengar apa komentar daripada rakan dia. Rakan dia pun beritahu, wahai sahabatku, selama hampir 30 tahun apa yang kamu buat ni, perbuatan kamu yang kamu belajar, yang kamu ibadah ni sia-sia, kerana kamu bawa najis dalam solat. Kita bawa najis dalam solat. Jadi kadang-kadang benda-benda ni kita tak tahu. Saya pernah apa ni, sembahyang, bekas sembahyang, saya pernah tazkirah di satu masjid. Tak nak sebut di mana tempat lah ni, sebagai apa ni, maklumat apa ni, untuk kita, pengetahuan kita bersama aja, kan. Lepas bagi tazkirah tersebut di Lembah Kelang, kemudian saya lihat seorang hamba Allah ni sembahyang lepas sembahyang Jumaat, sembahyang sunat. Ketika sembahyang sunat tersebut, dia boleh berdiri qiam sempurna, tapi ketika mana iktidal tu, dia iktidal lagi ni. Dia tak iktidal sempurna, kan. Allahu Akbar terus. Saya ingatkan mungkin saya terlepas pandang. Tengok rakaat kedua pun begitu. Dia tak berdiri tegak betul. Kemudian saya bagi tahu dia, saya bagi tahulah, dia tak ada orang semua, saya bagi tahu. Kata, tuan, tanya tinggal mana semua, cerita-cerita macam tu, kata, tadi tuan sembahyang tadi dalam keadaan yang tak sempurna. Kalau itidal kita tak sempurna, sembahyang kita takut sia-sia saja, bagi tahu dia. Oh iya ke, dia kata, terima kasihlah. Cerita macam cerita, tuan-tuan, rupanya dia tu pengerusi masjid tu. Pengerusi masjid. Mungkin Imam Bilal nak tegur tak sampai hati, kan, pengerusi masjid kita nak tegur macam mana. Tapi nak cerita ni kadang masyarakat, kan, benda tak tahu. Kadang-kadang kita nak cerita sini, tidak semua orang tahu semua benda. Ada benda tak tahu, dia benda yang dia terlepas pandang ni bab rukun. Itidal tu merupakan rukun. Kalau tak itidal sempurna, macam mana sah solat dia? Jadi begitulah dengan kita, ya. Kadang-kadang dalam bab bacaan Fatihah kita, kita pernah tak tasmi' dengan ustaz-ustaz, dengan asatizah, yang mana tak semua asatizah ataupun tak semua tenaga pengajar tu sempurna segi bacaan. Walaupun dia pernah mengaji di Mesir, di Jordan, kan, dia mungkin mengaji bab lain, tapi dalam bab kiraat, dalam bab tajwid ni, tak semua yang mereka tahu, kan.
Kadang-kadang ada juga baca, walaupun dia pernah pergi Mesir mengaji, dia terlepas pandang. Kan? Benda ni benda yang berlaku kan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia sabdukan rangaha tu, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ni realiti berlaku ni. Belajar di Mesir kan berlaku benda ni kan. Sebab dalam setiap makhraj, setiap huruf-huruf tersebut, kita menafikan hak huruf lain. Patut Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ta'in dibaca ta'in. Ta dengan ta beza, ka dengan qa beza. Kalbi, kalbi tu anjing. Qalbi, qalbi tu hati. Kan nampak macam huruf ada persamaan. Benda-benda ni kadang kita terlepas pandang ya. Jadi semoga ibadah yang kita lakukan diterima Allah SWT. Jadi eloklah kita tasmik balik bacaan-bacaan kita ya. Kita pun tidak pasti kadang-kadang. Kadang-kadang kita yang biasa baca mengantak pasan, kesilapan kita, kita bila orang kita baca buat orang lain baca, oh tapi silap. Kadang-kadang kita terus tak boleh menghukum sekali dua kali, pun berkali-kali pun dia terlepas pandang benda-benda gini. Boleh berlaku pada sesiapa pun ya. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah, menambah ilmu kita, dan kita ingat dengan perintah Allah SWT, Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka, yang mana bahan bakarannya terdiri pada manusia dan berhala-berhala itu. Jadi kita sama-sama menjaga, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Dan yang terakhir, saya pernah beritahu tuan-tuan, saya tak pasti pernah beritahu tak sebelum tu kan ya? Saya ada buka madrasah tahfiz Al-Quran, dan antara anak murid saya ni yang tinggal sekali kan, tinggal ni, dia ni satu keluarga mu'alaf, suami isteri ada anak kan. Anak yang tua dijaga oleh bapa isteri lah, bapa isteri. Tapi kerana dia tu Kristian, dia tak bagi anak tu, jadi anak tu menjadi Kristian lah. Jadi suami isteri pula, yang suami dia murtad balik, murtad balik. Ada anak-anak 3-4 orang ni. Yang salah seorang anak ni, yang mana dia termasuk yang dikatakan asnaf, mak dia dalam keadaan kemalangan kan. Dia berjalan pakai tongkat, tapi dia masih bekerja sebagai guard, sebagai jaga eh. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang kan, sebab apa yang kita sumbangkan ni, apa yang kita untuk tujuan fi sabilillah ya. Sebab apa yang saya buat madrasah ni, yang kita menyewa ya sebanyak 1700, dan juga ada tenaga pengajar kan, dan juga untuk kemaslahatan yang tahfiz tersebut, boleh tuan-tuan sumbangkan. Mudah-mudahan dengan berkat apa kita sumbangkan, Allah Ta'ala menilai itu sebagai amal jariah kita, mudah-mudahan ya. Yang mana baik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah dan silap atas kekurangan dan kelemahan ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma zillana tahta zilla arushik yawma la zilla illa zilluk wala baqiya illa wajhuk. Waskina min hawdika nabiyyika al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afta' alayna futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.